Nama Dandim 0616 Indramayu Letkol Andang Radianto ikut terseret dalam polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun yang hingga kini masih diperbincangkan publik. Hal tersebut terjadi setelah beredar video kedekatan dirinya dengan pemimpin Al-Zaitun, Panji Gumilang. Lantaran memicu kegaduhan di masyarakat, Andang akhirnya memberikan klarifikasi. Andang menjelaskan video yang memperlihatkan dirinya bersama Panji adalah video lama. Kala itu ia mengatakan baru menjabat sebagai Dandim 0616 Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu Andang menuturkan pertemuan tersebut membahas tentang ketahanan pangan. Keberadaan perkebunan di Al-Zaitun disebut selaras dengan fokus TNI Angkatan Darat untuk membangun ketahanan pangan di Indonesia. Adapun Andang juga menjelaskan video lain yang baru-baru ini viral. Ia mengaku sempat bertemu dengan Panji Gumilang setelah Al-Zaitun didemo pada Kamis 22 Juni. Namun pertemuan itu hanya untuk membantu tim investigasi dari MUI dan Pemprov Jabar. Pasalnya tim tersebut tidak memiliki akses untuk masuk ke area pesantren. Andang menegaskan dirinya tidak punya kepentingan apapun dengan Al-Zaitun. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.